Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Mudah-mudahan hari ini teman-teman diberikan kesehatan dan limpahan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini bagi yang cerah masih di seputaran SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor yang terletak di Jalan Dr. Semeru 42 Kota Bogor. Ya, kita pantau halaman sekolah yang kelihatannya hari ini sedang ada proses pembersihan yang dilakukan oleh para caraka. Ya, karena sudah terlihat rumput-rumputnya sudah pada tumbuh ini ya. Ya, sudah pada tumbuh. Nah, di sini para caraka sedang kerja bakti membersihkan rumput-rumput liar ya. Di sini ada nampak Pak Dudi itu yang baju warna kuning. Kemudian ada Pak Ihin. Pak Ihin. Halo, Pak. Damang, Pak Ihin. Iya, ada Pak Lelik juga nih ya. Dan sedang memegang sapu. Ya, hari ini kegiatannya adalah sedang membersihkan areal taman depan sekolah yang memang rumputnya sudah mulai tumbuh liar nih. Ya, sudah banyak malu musim hujan, jadi pertumbuhan rumputnya semakin lama semakin lebat. Nah, ini Mang Ihin membersihkan daun-daun yang kering. Juga ada Pak Lirik yang sedang ikut menyapu ya, juga Pak Dudi. Nah, Pak Dudi. Nah, ini rumput-rumput sudah mulai tumbuh liar nih ya, jadi terkesan berantakan sekali. Nah, ini rumput-rumputnya sudah, waduh, udah waktunya dibersihin ya biar bersih. Ini masuk YouTube nih. Nah, ini kegiatannya. Nah, di video ini jadi tambah semangat. Ya, SMK YKTB 2 dan 3 Bogor ini terletak di Jalan Dr. Semeru ya. Ini kita lihat aktivitas para caraka sedang membersihkan taman ya, rumput-rumput liar. Halo. Inilah aktivitas pagi hari ya, dalam rangka membersihkan rumput-rumput liar di areal taman depan. Nah, sementara juga security sedang membersihkan dan merapikan